Halo, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan membahas tentang pasangan Anda tidak serius mencintai Anda. Pasangan kamu, pacar kamu, istri kamu tidak tulus mencintai kamu. Saya akan mencoba membahas semuanya. Tapi teman-teman ingat ya, di channel Anda harus dilihat lagi, diperiksa lagi bahwa channel kamu itu sudah mengeklik lonceng di samping tulisan subscribe itu belum. Kalau misalkan belum, kalian tidak bakal tahu notifikasi video dari saya. Tapi kalau sudah diklik loncengnya, pasti kalian tahu notifikasi video-video terbaru dari saya, teman. Jangan lupa diklik ya bagi subscriber saya. Baik, kembali di topik pertama, bahwa tanda-tanda pasangan kamu itu tidak serius sama kamu. Pacar, istri, gendakan, siapapun. Yang pertama, di saat kamu curhat sama dia, di saat kamu curhat sama pasangan kamu, curhat sama suami kamu, tapi yang ada pasangan kamu mencuekkan kamu, tidak mendengarkan kamu, teman-teman. Itu tandanya bahwa pasangan kamu itu tidak tulus, tidak mencintai benar-benar sama kamu. Percaya atau tidak, itu sesuai pengalaman saya pribadi. Jika pacar hubungan kita di saat curhat, entah di telepon, entah asli, entah dimanapun kita curhat tentang apapun, tapi pasangan kita kayak seolah-olah alah cuek aja, atau diem aja, alah apaan sih, atau cuman antuk-antuknya aja, itu tandanya tidak serius sama kamu. Yang kedua, kalian pernah kan makan bareng, kuliner bareng sama pasangan kalian? Di saat makan bareng itu, pasangan Anda kalau tidak pernah menyiapkan masakan apa atau makanan yang kita sukai itu apa, tidak menyajikan, itu tandanya dia tidak benar-benar mencintai kamu. Harus dicurigai keseriusan dia. Kalau memang pacar, kalau memang hubungan kamu cinta benar-benar sama kamu, pasti di saat makan bareng itu dia pasti menyiapkan minimal air putih, diambilkan ini sayang, ini deh, ini yang pasti kayak gitu. Yang ketiga, balas chat lama. Kenapa bilang kayak gitu? Kalau pasangan kalian sedang chattingan sama kalian tetapi balasnya lama, itu wajib dicurigai. Karena bisa jadi balesnya lama itu dia bisa chatan dengan orang lain, dengan cewek lain, dengan pasangan lain, atau bahkan dengan selingkuhan dia. Toh beberapa menit kemudian dia ngubungin kamu, dia ngabarin kamu bahwa beralasan sibuk ke, melakukan ini ke, atau itu ini. Gak usah dipercaya. Itu tanda tidak keseriusan sama kamu. Kalau memang pasangan kamu serius sama kamu, pasti chat dibales cepet, karena HP atau laptop selalu di depan dia. Adapun dia telat atau lama balas chat kamu, berarti itu perlu ditanda tanyai, perlu dicurigai. Yang keempat, tidak mau mengangkat telepon kamu. Kenapa tidak mau mengangkat telepon kamu? Jelas-jelas dia sedang teleponan sama orang lain. Walaupun dia beralasan melakukan kesibukan sendiri, atau pergi kemana untuk mengambil ini, atau melakukan ini itu. Yang jelas, kalau tidak mengangkat telepon kamu, itu harus dipertanyakan.
kenapa dan kenapa. Kalau pasangan kalian benar-benar mencintai kamu, kalau kamu telepon langsung diangkat, tidak mau alasan apapun. Yang kelima, kalian pernah kan diajak sama cowok, diajak sama pacar kamu, yang yuk keluar yuk, ke mall, ke pasar, ke supermarket, pernah kan? Kalian harus teliti. Kalau pasangan kalian susah diajak keluar, ngomongnya sibuk ini itu, itu harus dipertanyakan juga. Berarti pasangan kalian itu tandanya tidak serius sama kamu, tidak benar-benar mencintai kamu, karena beralasan, banyak alasan kalau diajak keluar selalu ngomongnya sibuk, selalu mau ada tujuan yang lain. Yang keenam, di saat ulang tahun kamu, pacar kamu, pasangan kamu tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun, bahkan tidak pernah memberi kado ataupun hari spesial itu membahagiakan kamu, tidak pernah. Itu tandanya pasangan kamu tidak serius sama kamu, benar-benar tidak mencintai kamu tulus. Yang ada malah biasa-biasa aja, malah cuek, malah bahkan lupa dengan ulang tahun kamu sendiri. Hati-hati loh ya. Nah, yang terakhir, ketujuh, di saat keluar kemanapun, ke pasar, ke mall, kemanapun, keluar bareng sama pasangan kamu, tanda pasangan kamu tidak serius, tidak mau menggandeng tangan kamu. Karena pacar yang benar-benar serius sama kamu, pasti dia menggandeng tangan kamu seerat mungkin, seolah-olah kamu dijaga sama pangeran. Pangeran yang paling kamu sayangi, yaitu pacar kamu. Kalau pasangan Anda pergi kemana-mana tidak tahu menggandeng kamu, harus dicurigai kesetiaan dan keseriusan cinta dia kepada kamu. Nah, itulah tanda-tanda pasangan kamu tidak serius sama kamu. Semoga video ini bermanfaat buat kamu ya, teman-teman. Jika kalian suka sama video ini, kalian share di media sosial Anda dan subscribe channel ini biar kalian tahu notifikasi video dari saya.